Okay, video ni aku just nak share satu klip. Okay, satu klip video di mana sebelum ni aku ada share review filem Isi Neraka. Sebab filem tahun 1960-an dah silap. Yang mana bercerita tentang kedatangan seorang, kedatangan Islam ke tanah Melayu. Okay, review aku tu dapat sampai 10,000 view dan aku ucapkan terima kasih kepada siapa yang menonton. Dan aku harap dengan review tersebut, okay, hampa dapat pergi cari filem Isi Neraka ni dekat mana-mana dan tonton. Tapi sayangnya kan, Isi Neraka sekarang ni dah memang versi cut lah. Payah nak jumpa versi yang angkat. Sebab versi angkat ni memang agak ekstrim. Dia punya dialog mencabar-mencabar Islam tu memang sangat-sangat banyak. Dan benda tu kini dah dipotong dan kita gagal untuk dapatkan ataupun tonton versi yang betul-betul menikam kalbu macam tu. Okay, tapi adalah beberapa kerat apa ni, scene-scene yang dipotong tu berjaya diletakkan di dalam YouTube. So aku nak share lah benda tu, dan aku harap hampa dapat find the full version of the movie dan layan. Harap-harapnya mungkin TV pun akan tayang kalau diorang berani, sebab aku rasa dialog dah agak sensitif kan. Okay, kita tengok dulu scene tersebut yang dah dipotong. Go. Matilah lekas. Kau semua kenapa tak berikut mati, ha? Kenapa tak berikut mati? Boleh jumpa dengan Tuhan kau. Kau semua ni bodoh. Bodoh. Kau pergi dengar cakap orang tua nyanyuk ni dengan kawannya di belakang tu. Apa untungnya korang masuk agama itu? Tunjukkan kepada aku. Apa buktinya? Kononnya ada Tuhan. Tuhan yang lebih berkuasa. Tidak ada yang lain yang lebih berkuasa dari dia. Aku mau tengok berapa besar kuasa Tuhan. Hei Tuhan, tunjukkanlah kepada aku kuasa kau. Tunjukkanlah Tuhan. Tunjukkanlah. Kebesaran Tuhan hendak menunjukkan kuasanya. Dan inilah satu contoh pembalasannya kepada manusia yang durhaka. Okay, so aku rasa itu sahajalah kot video aku. Okay, kalau siapa yang suka
review ni, siapa suka movie ni, aku cakap kan, movie ni kalau bandingkan dengan Mat Kilau, this one is very deep, memang menikam kalbu. Mungkin cerita ni lebih kepada agama, Mat Kilau lebih kepada bangsa, agama Melayu. Dua-dua ni memang bukan dibuat untuk bercerita sahaja, tetapi untuk berceramah, untuk buatkan kita geram dengan perangai-perangai orang yang anti agama, anti bangsa, yang penyatuan. So benda-benda tu adalah satu benda yang nampak tajam, menikam kan. Aku harap benda ni akan ada filem-filem yang macam ni lagi. Tetapi kalau banyak sangat pun tak bagus juga. Dia kena macam balance, setahun satu, setahun satu, that's okay. Okay, so aku rasa terima kasih kerana menonton. Okay, kalau siapa nak subscribe, go subscribe. Kalau siapa yang nak join member, silakan. Okay, aku masih belum fikir lagi apa benda aku nak buat dengan member ni. Dan kalau nak bagi token pun, tepi itu ada juga. Okay, boleh diberikan. Okay, so aku rasa itu sahajalah sharing aku untuk hari ni. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.